Oh, awas. Anu, ternyata ada palang rel. Alah. Ada palang rel kereta api ya, cuy ya. Oke, kita blong lewat kiri ya. Woi, rotok ngawur, rotok ngawur, rotok ngawur. Woi, woi, ngeri 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 ngeri. Boom, 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 boom. Blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, ketemu lagi di channel Mas R2. Oke cuy, jadi pada video kali ini nganu cuy, apa ke jenenge? Aku bakalan nurutin requestan salah satu subscriber ya, yang meminta untuk ngeblong pakai tawakal itu. New tawakal ya, itulah pokoknya ya. Karena saya jarang pakai Canter atau Isuzu NMR ya, jadi saya bakalan pakai pada video kali iki ya cuy ya. Oke, mantap. Dan untuk modnya ini dari itu ya cuy ya, dari Mas Soleh ART ya cuy ya. Dan untuk liverynya ini saya lupa lagi tuh cuy. Waduh. Nanti saya sediain aja ya cuy ya, untuk kredit dan linknya ada di deskripsi ya cuy ya. Dan ini sekarang ini kita lagi ada di markas ya. Mbok iki markase sapa kirene jenenge ya cuy ya. Kita lagi sama Rolis, Rebecca sama ini lagi nih. Siapa ini namanya nih? Angsa Putih ya. Waduh. Ini bodinya pada-pada salah ini ya. Ini seharusnya ini kan apa ini namanya nih ya? Omplung ya harusnya nih ya. Dan yang ini harusnya itu Isuzu NMR juga ya cuy ya. Tapi ini pakai body apa iki jenenge iki ya? Lali aku malahan iki. Body opo ki lho sing ndase kotak ki lho opo ki sing mbuh lali aku jenenge ya coy ya. Oke, kayaknya langsung aja kita coba jalanin untuk modnya ya cuy ya, modnya untuk truknya ya, truk new tawakalnya ya cuy ya. Dan ini sorry, di rumahku ada geledeknya. Enak geledeknya sekali pas lagi hujan ini ya cuy ya, jadi ya sorry kalau ada suara hujan atau suara geledek ya cuy ya. Oke, dan ini tampak belakangnya ya cuy ya. Wih, iri bilang bos. Wah, keren ini ki. Ayu sapa iki jenenge ya? Waduh, aku rapate dong iki ya. Oke, dan kita langsung aja coba masuk dulu ke truknya ya cuy ya. Oke, masuk coy. Nih, nanti masuk. Nah. Oke, kita sudah masuk dan kita sudah masuk di interiornya dan kita bakalan coba jalan coy. Di sini kita atret dulu ya cuy ya. Ini handbrake-nya enggak kelihatan coy. Waduh. Oke, kita atret dulu dan kita bakalan jalan-jalan aja ya cuy ya, nggak bakal ke kemana-mana sih ya, tetap ada di Wonogiri ini aja kayaknya ya cuy ya. Oke, udah kayaknya kita langsung maju aja cuy. Ini kita menuju ke gunung ya, jadinya ya mendaki gunung. Ini kita lagi bawa apa ini ya? Ini kayaknya aqua ini, aqua apa? Oh, anu beras bulog gitu. Beras rainak ya, gue ya nang gopo. Oke, woi, di depan ada Sinar Jaya ya. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, buat kalian yang mau request saya ngeblong pakai bus apa gitu atau pakai Canter apa gitu ya, silahkan tuliskan di kolom komentar coy. Wey, nabrak meh wae. Untung dalannya omboy ya. Kok dalannya sombong ini loh. Harusnya kan jalannya kecil ya cuy ya, kalau nggak salah ya cuy ya, di dunia asli nih. Tapi ini malah anu cok, apa cok. Iki dalane wombong ini ya dadine ya. Dadi ya yo penak sih malahan sih, tapi yo ora ketok real ngono ya dadine, ora asik ngono ya dadine. Ngeblongnya ini kan jadi gampang kalau gini lewat tengah gini ya, enggak nabrak ya cuy ya. Oke, wah miring-miring coy. Dan di sini saya pakai varian terpal setengah ya iki. Untuk varian Isuzu NMR mode ada telu kalau enggak salah ya. Telu apa papat ya, yo lali aku. Kalian lihat aja sendiri ya nanti ya. Linknya tak arahin ke channelnya Mas Soleh ART ya cuy ya. Wih, mantep tenan ini, gue keblong mantep ya. Suspensinya oleng tenan. Wih, roda ini ngantek ngangkat John. Wah. Oke, kita lanjutkan lagi stoknya. Ini stok plus oleng ini ya. Oke, ada Rollis juga ini, udah ngeduluin kita aja tuh Rollisnya tadi ya. Padahal tadi masih parkir loh. Cepet banget tuh telepor apa piye ngono ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kamera interiornya mantul banget. Kamera interiornya, kabinnya ini loh mantep yo. Ini sederhana tapi piye yo, elegan tapi apik ngono ya, suara macem-macem ngono. Untuk aksesorisnya juga nggak ada ini ya, tapi ya keren ya cuy ya. Waduh, kita mau ngejar ini kok ngebut banget ya.
apa kitanya yang lemot ini? Oke, kita coba ngeblong ya. Kita dalane ombo ya, jadi lewat tengah wis ora apa-apa iki mau ya. Oke, di depan kita ini ada STJ ya, STJ di or- Oh, lah sembrono yang ngirim sembarangan iki. Oke, kita blong aja ya cuy ya, karena dia nyetire rada ngawur ya. Padahal sing ngawur ya aku. Oke, lanjutkan lagi, dan di sini kita sudah menuruni gunung ya. Wih, kurangi kecepatan, Bro. Ngene anu blusuk nyang jurang ora kacek. Mergane iki kentre uang iki, kenter. Isuzu NMR, kalau kenter ki beda ya, cuy ya. Oke, di sini kita sudah mau memasuki kota ya, cuy ya. Enggak iso ngeblong, enggak iso ngeblong. Oke, kita langsung blong lewat kiri aja, dan ternyata si mobil Alphardnya balik lagi ya ke gunung ya, Mbok. Mungkin ada yang ketinggalan dia. Di sini kita keliling-keliling aja ya, cuy ya. Kita keliling-keliling di Wonogiri sambil lihat-lihat ya, cuy ya, apa yang sambil kita ya lihat-lihat lah ya, cuy. Dan ini ada kenter opo iki yo. Wis renek jenenge wis. Kita terobos aja ini lampu merah ya. Di sini ada Wonogiri kuwi opo ki jenenge yo. Alun-alun Wonogiri ya, cuy ya. Alun-alun Wonogiri piye toh? Mbola. Oke, di sini kita udah mau masuk arah ke terminal ini kayaknya ini ya, kalau nggak salah ya. Kita mau balik lagi nih malam. Nanti kita cari jalan yang supaya nggak muter balik muter. Api ya sih lah ngono kuwi lah pokoknya ya. Oke, mantep banget ya cuy ya. Untuk kecepatan modnya ini nggak begitu cepet, tapi yo enak tenan ngono ya cuy ya. Wih, solengnya mantep tenan nih. Zoom sih deh. Wih, keren ini ya modnya. Iya was ya ilah bro, kita mundur dulu coy. Oke, ini ceritanya ini kita mau nganter beras kemana ini toh, aku mau malah lali ya. Oh my, sing ngarep dianteri beras gitu. Oke, kita bakalan anter ya kemana aja, tergantung waktunya nanti ya cuy, tergantung durasinya, habisnya sampai mana ya kita nganterinnya di situ ya cuy. Ngomong apa sih. Oke, mantep ya, ini kenternya kenter lagi toh, ini Isuzunya mantep ya. Oh awas. Anu, ternyata ada palang ler lelah. Ada palang rel kereta api ya cuy ya. Oke, di sini mudun iki dalane, mudun lurus nanjak maning. Wah. Wis mantep tenan pokoknya ya. Oke, kita blong lewat kiri ya. Woi, rodok ngawur. Woi, ngering. Dalane sempit malah. Mentok kiri ya cuy. Oke, di sini kita belok ke kiri ya Jun ya. Ini mau kemana Mbah? Nanti kita muter-muter doang ini ya ceritanya ini ya cuy ya. Oke, dan ini kalau kita belok kanan ini ada masjid ya cuy ya. Itu ada tempat parkirnya apa enggak ya? Kita kayaknya berhenti di situ aja kali ya. Kita cari tempat muternya dulu ya cuy ya. Oke, ini kayaknya tempat muternya ini. Boleh apa enggak ya kita masuk sini ya cuy ya? Ya boleh lah, ngapa enggak boleh sih, jalan-jalan umum. Awas, wah. Wah, ngantek miring-miring ngeri cuy pokoknya ini nyetir ya. Oke, kita cari masjidnya tadi coy. Oh, kayaknya kita berhenti di sini aja coy. Oh, enak iki nggone, mantep ya iki. Wah, ini bebek anu, bebek malu apa bebek apa iki? Bebek resto ya cuy ya. Waduh, ini tulisannya kok burik ngene ya, tulisan apa iki? Piye bacane iki tulisan pelang iki lho coy. Oke coy, kayaknya videonya cukup sampai di sini dulu, dan kita bakalan nganter beras ke bebek resto ini, soalnya ini kayaknya ini dia perlu beras, tapi kok beras bulog ya, elemen beras bulog. Oke coy lah, sampai sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.